Banyak orang tertarik mengetahui berbagai rekor yang dipunyai oleh alam, berbagai macam atribut tertinggi, tercepat, dan lain-lain sudah amat umum diketahui. Misalnya, gunung tertinggi di dunia, hewan tercepat, palung laut terdalam, dan sebagainya. Namun, di antara semua rekor tersebut, tidak banyak yang mengetahui perihal sungai terdalam di dunia. Nah, pada kesempatan kali ini, channel Ilmu Pengetahuan akan membahas sungai terdalam di dunia, yaitu Sungai Kongo. Namun, sebelum ke pembahasan lebih lanjut, silakan like dan subscribe channel kami. Dalam kategori debit air, Sungai Kongo menempati urutan kedua dengan debit rata-rata 41.800 meter kubik per detik. Debit yang begitu besar didukung oleh kedalaman sungai yang besar. Di beberapa titik, Sungai Kongo memiliki kedalaman melebihi 230 meter. Angka tersebut melebihi kedalaman sungai Pocomoke yang merupakan sungai terdalam di Amerika Serikat. Sungai Kongo juga dikenal sebagai Sungai Jaire, memperoleh namanya karena mengalir melalui hutan hujan Kongo di Afrika. Mata air sungai ini berasal dari dataran tinggi dan pegunungan Rift Afrika Timur dan mengalir sejauh 4.700 km sebelum bermuara ke Samudra Atlantik di pantai barat Afrika. Sungai ini mengalir melalui 9 negara Afrika yaitu Zambia, Angola, Rwanda, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, Burundi, dan Tanzania. Sepanjang alirannya, Sungai Kongo mendukung kelangsungan keanekaragaman hayati di hutan hujan Kongo serta padang rumput Afrika. Menjadi sungai terbesar kelima di dunia dan sungai terbesar kedua di Afrika, Sungai Kongo memiliki peran penting mendukung ekosistem di wilayah yang dilaluinya. Cekungan drainase sungai ini membentang hingga 2,5 juta kilometer persegi di jantung benua Afrika. Sungai Kongo memiliki beberapa anak sungai utama yang meliputi Inkisi, Kwa, Sangha, dan Ubangi. Karena mengalir melalui daerah Katulistiwa, suhu air sungai ini relatif hangat. Menariknya, setidaknya satu bagian dari Sungai Kongo menerima curah hujan pada suatu waktu tertentu sepanjang tahun. Nah, itulah tadi pembahasan tentang Sungai Kongo sebagai sungai terdalam di dunia. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.